Hit. Yeah. Okay. Balik lagi barengan kita dan Adel. Woi. Mantap jiwa. Oke. Sesi terakhir. Benar-benar. Ini sesi-sesi yang menegangkan ya. Mendebarkan. Ya. Kita mau tanya-tanya kayak film Deddy Corbuzier. Ding 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 ding. Bapakmu sopo? Ding 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 ding. Wis jare sekali. Adel Weiss, dalam waktu dekat bakal perform tanggal 10 ya tadi. Benar, di takjil gratis ya. Tanggal 3 malah. Oh, tanggal 3 malah. Di mana itu? Uber. Eh, Ubernya sopo, Mas? Ya, itu disuruh main. Tanggal 3 main ya di sini. Ya, di hotel. Promo aja enggak apa-apa ya, Jen ya? Iya, enggak. Buat kalian yang mau ada event atau apa ya, bisa hubungi nanti di apa? Instagram yeah. Kita di @adelvoice, A-D-E-L-V-O-I-S di kamera nih kayak oke. Okay. Terus kalau mau dengerin lagu-lagunya ada nggak di YouTube? Sementara masih di YouTube dulu. Huh? Mungkin, channelnya? Channelnya di Adelvoice. Tadi aja Adelvoice. Adelvoice official ya. Oke, Adelvoice official. Langsung keluar gitu ya. Langsung. Aku tadi juga nyari tem. Adelvoice. Langsung subscribe ya. Orang boleh sing voice-voice kayak lo. Juara-juara. Voice gitu. Salah, voice. Nulisnya. Jebul Faiz, percayalah udah diupload tuh ya? Sudah. Yo. Sudah. Oke. Okay, lumayan iya. Yang lihat udah hampir 1000. Iya, keren loh, kita apresiasi. Subscribe, like, komen. Harus ya, Pak. Woi deh. Apa dukung musisi lokal lah. Waduh. Ya. Jiwa. Oke. Okay. Kalau harapan kedepannya dari Adel Faiz sendiri apa ini? Ya, makin solid. Amin. Terus makin rekamannya. Amin. Bikin album tentunya. Wah, amin. Selalu, Mas. Tak tunggu. Doain ya. Iya, tapi lagunya udah jadi belum nih? Udah jadi berapa nih ngomong-ngomong? Yang belum direkam. Yang belum direkam 5. Oh, udah banyak tuh. Banyak sekali ya. Tapi apal semua. Ya. Ya masih materi-materi gitu. Cuma ya masih mentah gitu. Oh. Mentah, ya. Okay. Rencana albumnya bakalan dikasih tema apa nih, Mas? Cinta atau persahabatan? Kayak kepompong gitu. Hello. Mungkin Mas Galih nih. Mas Galih coba. Silakan Mas Derby. Gue kata ke pompong deh dari biru persahabatan albumnya apa ya kira-kira udah ada rencana apa belum sih belum sih. Masih yang rahasia. Penting kita fokus dulu ke single-singlenya dulu benar karena kan masih pada single ya kalau udah nikah baru fokus lah kan ini deh ngomong-ngomong udah ada yang berkeluarga ini bentar lagi oke bentar lagi alhamdulillah bentar lagi oh sih ya mas kita dibawa ke sini mas. Iya tuh. Wah, yang live tadi tam. Kita nanti jadi peran atau coronya. Alhamdulillah. Nanti kita jadi MC luar biasa. Iya. Penghancur acara mas. Tak setel musik yang cerai-cerai. Hahaha. Jadi tinggal tapi. Itu bahaya aliran keras. Terus teman-teman Adel Voice nih kesannya main di acara musik jeng-jeng gimana nih? Iya. Seneng, seneng banget pastinya. Kita bisa ya, masuk TV gitu. Perdana gitu loh. Kalian masuk TV. Salam-salam boleh Mas, salam-salam boleh sama siapa. Ini sampai Batang lah Pekalongan nyampe. Iya, salam-salam buat anak ada keluarga dari di rumah ya. Ujian, PO terus, mana aja tuh? Sama Arianto. Sama yang di Garut juga, halo. Hey. Dia pada nonton wow, bareng. Garut. Oh, Garut, gagal urut. Terus ini mau salam-salam juga buat ke ibu di Fak-Fak. Papua Barat. Wah, wow, oh. Di Fak-Fak. Ibunya serius Papua Barat, serius? Iya, lagi di sana. Oh, tugas. Waduh. Tugas di sana. Sama ayah juga sih sama. Wow. Oh, lagi di Fak-Fak keren loh. Keren banget. Aku pernah ke sana. Keren. Di YouTube. Fak-Fak emang keren banget. Bang Endang Sukamti ya. Iya. Salam Indonesia. Oke. Luar biasa sekali. Kita di acara Indonesia bener, Timur. Bener. Keren tapi di Timur. Terus, kamu pernah ke sana, Mas? Gimana? Pernah ke Papua? Saya dari lahir sampai lulus SMP di sana. Oh, di sana juga? Iya. Wow. Keren banget. Hah? Enggak. Pake bahasa Papua. Salam pakai bahasa Papua. Iya, coba salam Papua. Yang punya. Buat beta teman-teman yang ada nonton bareng di Fak-Fak semua. Halo. Wah, keren. Halo. Wah. Keren. Wah, kan Papua. Yang punya Papua. Kayak judul berbahasa. Salah. Luar biasa sekali, tapi memang keberagaman itu adalah luar biasa ya Indonesia itu ya, iya. Makanya jangan mau kita dipecah belah, luar biasa. Keren banget, kalau yang samping ini harapannya punya harapan gak ini? Semua yuk! Kesannya. Bercanda. Ya kesannya asik sih bisa main. Iya. Orangnya harapan kesannya.
Keren, 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 luar biasa sekali. Gitu. Harapan harapan untuk Adul Voice sendiri menurut kamu apa, Mas? Kamu pengen apa dari Adul Voice? Makin kompak, bisa bikin album ya. Wah, luar biasa terus sekali. Berkarya ya. Semoga di ini ya terkabul doanya Mas. Amin, ya. Amin, bulan puasa loh. Bener. Tapi sih puasa toh sih dikabul. Ini puasa siapa? Oh, alhamdulillah. Malim toh. Alhamdulillah setengah hari ya. Puasanya ini biasanya kan menentukan itu azan. Iya. Nah, ini azan. Oh iya, berarti sahurnya bebas ya Mas ya. Sahurnya jam 10 pagi. Belum pagi jam 7 ya, jam 7. Padane. Wajar. Itu, oke, terus pesannya sendiri deh apa namanya untuk teman-teman musisi di Semarang. Menurut, kalian harus apa sih pesan kalian itu? Semakin bersatu kayak okay. Atau apa? Semakin apa? Buat teman-teman musisi Semarang. Ngono ya. Oh, boleh. Pokoknya buat musisi-musisi Semarang jangan apa ya? Jangan menyerah untuk terus berkarya. Jadilah diri sendiri apa adanya. Wah, itu keren sekali. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan luar biasa. Buat Gali dan Ratna nih. Oke. Istimewa jangan sekali. Jangan takabur pokoknya. Iya, jangan takabur. Terus berkarya dan apa? Jangan lupa berdoa. Iya. Iya. Oh iya. Bener lah, kalau nggak berdoa, haram nanti jadinya. Doamu mbak wit-witan atau apa? Oke, habis ini kalian bakal bawain cover atau lagu sendiri nih? Cover lagi. Oke, kira-kira lagu apa ini judulnya? Oh iya, dari Padi. Dari oh, Padi lagi, keren sekali memang. Padli. Kalian ini berjasa sekali ya memang ya. Iya, Padi. Padi, dari Padi, Padi dari Ari Lasso ya. Keren sekali. Abis ini kira-kira judulnya tadi semua tak sama ya. Benar, karena memang kita Yang menyanyi siapa kali? Iya. Oh iya. Kamu mau nyanyi? Woi, ya, ya, silakan untuk playernya bersiap-siap dulu silakan. Oh, langsung ya, silakan. Thank you loh, Mas. Salam Ci. Padahal belum closing ya. Belum, masih, belum masih satu jam lagi loh. Masih ya. Udah nyiapin lagu belum nih buat satu jam ke depan? Oh iya, silaturahmi. Di sini Mas, tunggu Mas. Aku tak agak ajarin gitar. Vokalisnya udah kesana aja nyiapin mic dulu. Gak apa-apa. Waduh, tak terasa tau. Tak terasa sekali waktu terasa. Sudah. Dan apa, ternyata Kamis besok kita masih ada terakhir nih. Oh, masih? Terakhir maksudnya di bulan Ramadan ini. Oh, gitu. Tak kira langsung lebaran, kita sesi lebaran. Sesi lebaran, besok sesi terakhir. Oh bener? Sesi lebarannya nanti habis lebaran tuh ya. Lebaran, habis kita pulang kampung semua tuh ya. Iya. Masa lebaran ya tetap main. Sakit mudik deh. Ketemu orang tua. Aduh, Raisa nikmati. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat kru yang bertugas pastinya ya. Yai. Dan mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Betul terima banget. Kasih buat Semarang TV. Terima kasih buat Jengjreng, Lantai 3. Musik MNC, terus siapa meneh? Siapa lagi yang support? Ya support, ada penang sekali lagi ya. Oh, Mas Dio lupa nge-support. Oh iya, gak jadi ya. Dan yang endorse baju ini. Oh ya, luar biasa sekali. Cik Mei. Cik Mei. Luar biasa sekali, sekali yang endorse luar biasa ya. Star and Rabbit. Wah, luar biasa sekali. Iya, iya, iya. Pokoknya terima kasih banyak buat semuanya yang udah hadir. Teman-teman Adel Voice juga. Iya, oke. Terima kasih banyak ya. Fansnya namanya apa? Semoga Adel. Adeler. Adeler. Adeler udah datang. Adeler. Adeler. Adeler kayak tempat benerin motor tuh. Dealer. Oh iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Tama dan saya Aib. Sampai ketemu minggu depan. Banar lagi. Inilah dia. Adel Voice. Yeah.
coba ku melawan getir yang terus ku ketan meresap ke dalam relung sunaku mencoba ku singkirkan aroma nafas tubuhmu mengalir mengisi laju darahku semua tak sama tak pernah sama apa yang ku sentuh apa yang ku kecium sehanya pelukmu selembut belaimu tak ada satu pun yang mampu menjadi seperti hanya bersandar pada dirimu tak bisa sungguh tak bisa mengganti dirimu dengan dirinya mencoba untuk melawan ketir yang terus ku kejar meresap ke dalam relung sukmaku mencoba untuk singkirkan aroma nafas tubuhmu mengalir mengisi laju darahku semua tak sama tak pernah sama apa yang ku apa yang ku kecil sehanya pelukmu selembut balaimu tak satu pun yang mampu menjadi seperti